dipersembahkan oleh Hey, masih bersama saya Ola Ramlan dan Fadli yang katanya hari ini akan ada press release ya. Press release seputar kasus kemarin adik gue yang dianiaya itu. Tapi kok gue agak sedikit bingung ya. Kenapa ya? Dari... Emang Fadli diundang atau enggak? Enggak diundang. Loh, kok bisa begitu ya? Wartawan tadi teman-teman cerita katanya Fadli ada di sana atau Fadlan. Keluarga enggak ada undangan sama sekali ya? Oke, memang sih kalau misalnya ada kasus apapun itu ya, kayaknya berita selalu simpang siur. Oh, gitu. Dan semua orang biasanya merasa paling benar. Iya ya, kan? Kita padahal positive yang thinking harus... aja ya. Iya, positive thinking positive aja enggak apa-apa. Yang paling tahu kita ya tahu kita. Tapi suami Ola kan banyak teman kan, bisa dibantu dong ya. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, kalau gitu jangan lupa juga nih buat pemirsa yang ada di rumah, yang punya informasi tentang artis idola, boleh kirimkan beritanya ke kita di @celebrita7 di Twitter kita, atau bisa di Instagram kita juga di @celebrita7. Nanti hadiahnya ada voucher makan loh. Kita mau makan sama siapa? Pasangannya. Betul, tapi syaratnya harus follow dulu, follow Twitter dan juga Instagram kita di mana Ola? Di @celebrita7, juga subscribe di... Si YouTube kita di @celebrita7. Dan akhirnya saya Ola Ramlan. Dan saya Fadli. Sampai berjumpa lagi. See you. Bye. Ayo, kita masuk ya. Ayo. Ru, ada yang ngikutin kita, Ru. Apa kabar? Aku lagi mau me-time nih. Tapi me-time-nya gak sendirian. Berdua sama Biru. Berdua sama Biru. Jadi judulnya Our Time. Ibunya mau manicure pedicure. Biru mau ngapain? Mau lihat ikan katanya. Tahu aja deh tempat ikan di sini. Ayo deh, kita langsung masuk aja ya. Apa lagi itu? Gambar apa lagi itu? Keren, gambar lagi. Terusin ya, Ru. Terusin gambarnya. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau Biru ngikut sama kesibukanku di sela-sela kayak sekarang, aku tetap nggak ketinggalan kan sama perkembangannya Biru. Bereksplorasi bareng, mengerjakan hal-hal baru bareng. Apa? Keren. Tunjukin dulu dong gambarnya. Tuh, termasuk sekarang tuh Biru lagi bereksplorasi, menggambar katanya jadi kambing, kata Biru. Imajinasinya sih kambing, ya kan? Pokoknya biar Biru bisa tetap dekat sama ibunya. Ini nih treatment yang paling sering aku lakuin karena sebenarnya nggak makan waktunya banyak dan aku juga bisa ngajakin anak-anakku untuk tetap dekat sama ibunya. Hehehe, udah. Ini nih. Lihat. Mother's finger, where are you? Lanjutannya? Here I am. How do you do? Karena ternyata melakukan kegiatan-kegiatan baru khususnya untuk anak-anak ini kan memang sudah dilakukan dari dalam kandungan ya. Ini udah ya Mbak berarti ya? Mana Biru tadi Mbak? Lihat nggak? Wah, jangan-jangan dia sana tuh sambil lihat ikan. Aku samperin dulu Biru ya Mbak. Makasih dong Mbak. Biru, ternyata kamu ada di sini ya. Ya ampun, lagi seru tuh dia. Wih, gede banget ikannya ternyata. Gede banget. Namanya siapa itu ikan? Masih digituin takut dia. Tapi pemirsa, ternyata teman-temanku yang ibu-ibu juga tuh sering loh melakukan hal ini. Kita tuh sering sharing informasi tentang anak. Ini jelas penting banget pemirsa, supaya kita juga bisa tahu bagaimana seharusnya kita berperan sebagai ibu yang baik bagi anak-anak kita. Dan juga memberikan memori serta efek yang positif bagi kehidupan mereka. Tapi bentar deh. Kayaknya nih ya, Biru pipisnya udah banyak nih. Kita ganti popok dulu yuk. Ya. Yuk, kata Biru, yuk. Yeay, Biru sekarang udah nyaman karena udah diganti popoknya. Apalagi popok. Apalagi ibu pakainya ini nih, Me Too Baby Wipes untuk ganti popok. Pasti aman deh. Jadi pemirsa, Me Too Baby Wipes ganti popok ini memiliki ukuran yang panjang dan juga tebal sehingga membantu kita membersihkan bayi dengan mudah karena sangat efektif dalam membersihkan dan juga menyerap kotoran. Nah, kalau yang sedang aku pakai sekarang ini yaitu Me Too Baby Wipes ganti popok yang warnanya putih. Ini varian baru, tapi selain putih tersedia juga warna pink, warna biru dan juga warna ungu pemirsa. Semuanya punya keunggulan masing-masing, tapi yang pasti wanginya itu loh, aromanya segar alami jadi selalu terasa habis mandi. Kayak Biru nih, wangi terus. Yaudah, Biru, makan dulu ya. Nah, produk ini juga
juga mengandung kalendula dan juga kolmamal yang membantu menjaga kulit bayi tetap halus dan sehat. Kalau kulit bayinya sehat dan bebas ruam, kan bisa bikin bayinya lebih bebas, ceria dan juga lucu. Nah, biasanya kulit bayi itu sangat rentan terkena ruam dan ini menjadi penyebab bayi menjadi rewel. Ruam popok ini disebabkan oleh kontak berkepanjangan dengan popok yang kotor dan juga lembab oleh kotorannya. Makanya nih, penting banget untuk selalu sedia Mitu Baby Wipes ganti popok kapanpun dan dimanapun. Oh iya, kalau pemirsa juga mau mendapatkan informasi secara reguler dan juga sharing dengan ibu-ibu lainnya, langsung aja kunjungi Facebook dan YouTube channelnya Mitu di Mitu Baby dan website Mitu di www.mitubabycare.com. Udah nih treatmentnya dan kayaknya Biru juga udah selesai makannya abis gini, berarti sekarang waktunya saya pulang. Terima kasih ya pemirsa. Dipersembahkan oleh semenjak pertama kali ku menatapmu, sedari itu aku mulai merasakan gelak kaulah yang kan menaklukkan aku dari seluruh penjuru mata angin. Maka izinkanlah aku hanya untuk mengatakan I love you. Tak dapat aku untuk mengelak lagi bahwa senyuman itu membekas di hati. Sungguh-sungguh merasuk dalam sanubari, terasa begitu hebatnya degup jantung. Aku langsung tergerak untuk dapat mengucap I love you.